semuanya, balik lagi ke channel YouTube aku. Jadi di video kali ini aku mau review tentang masker buat hidung, buat komedo kalian biar keangkat semua. Nah, sebelum kalian nonton jangan lupa like dong, like sama subscribe video aku ya. Pakai masker dari Burn Burn apa entah deh ya nyebutnya apa, yang gampang aja kayak ini brun-brun aja. Itu aku beli dari brun-brun ini. Aku beli yang 5 mili, dia ada yang gede juga kayak gini. Nah itu yang 15 mili, jadi bedanya 10 mili. Ini harganya 19.900. Kalau kalian cuma pengen nyoba-nyoba doang, aku saranin sih beli yang ini dulu. Jadi kalau misalnya kalian udah suka, nah kalian bisa deh beli yang gede. Suka buat nyoba sih, ini dulu nggak apa-apa kali ya. Nah aku mau pakai ini karena di hidung aku tuh banyak banget komedonya, udah lama banget nggak aku bersihin. Makanya aku mau coba ini. Nah langsung aja kita coba dari Burn Burn. Ini buat di hidung aja sih, blackhead nose mask. Berarti buat hidung aja kan, gak mungkin di muka kita pakein. Segini habis sekali-sekali kalau buat muka. Nah ini hidungnya udah aku si muka. Tapi aku make up di sini sama sebelah sini. Tapi yang sebelah hidung, yang bagian hidung gak aku kasih make up. Terus tempat aku kompres pakai air hangat juga biar pori-porinya itu kebuka. Kebuka ya, kebuka dong bener. Nah, warna hitam gitu. Kayak kalian tau gak sih masker natur gue itu, nah ini sama. Gini langsung aja kita pakai ya. Pakainya di hidung aja guys, jangan di mana-mana. Wow, kita tempelan. Waktu dipakein ke hidung tuh kayak dingin-dingin gimana gitu. Ini wangi banget. Wangi parfum gitu. Gimana sih pakainya? Kayak nggak rata. Rada ditebelin aja mungkin ya, biar entar waktu ditarik, ditariknya itu nggak robek. Kalian lebih suka yang kayak krim gini apa yang ini sih? Yang kan ada tuh kayak plester gini. Tapi aku kalau pakai yang kayak gitu kayak kurang mantul aja gitu. Kayak cuma ditempel, jadi nggak ngaruh. Tapi nggak tahu sih ya, ini ngaruh atau enggak. Udah, segini aja. Kita tunggu ini sampai gua dulu. Sampai 15 menit aja sampai dia kering baru kita kelopek. Kita angkat maksudnya ya. Gini aja deh ya, jadi itu kering banget, dia kayak narik-narik pipi aku yang kanan sama yang kiri jadi menjadi satu di tengah. Ini kering, ini aku diemin selama 15 menit. Dan aku baru baca, ternyata dia ini made in Indonesia. Kira aku dia tuh buatan Paris, soalnya tulisannya tuh Brun Brun Paris. Ternyata dia buatan Indonesia. Jadi dia tuh kayak masih satu keluarga sama Shopee Paris. Jadi buat kalian yang cinta Indonesia, cinta buatan Indonesia nih, made in Indonesia. Nah ini kan udah kering, tinggal aku kelupas. Coba ya, apakah dia akan mengangkat komedo-komedo aku yang di hidung? Ini di kanan ke kiri atau ke mana? Gini. Pasti daripada Naturgo, kalian tahu kan Naturgo itu kalau kita robek gini kan kayak pedes banget nggak sih di muka. Nah udah, coba kita lihat di sininya apakah ada komedonya. Kayaknya sampai blur dan nggak ada sama sekali. Soal waktu dikopek juga dia tuh kayak cuman tempelan dan kayak gini loh, dikopek tuh nggak ada apa-apanya. Kayaknya komedo-komedonya juga kayak masih ada gitu, dia nggak keangkat. Gini deh,
aku lihat di sininya juga cuma ada kayak putih-putih kecil dikit gitu sih, tapi kayak bukan komedo gitu loh. Mungkin bisa jadi itu kulit kering yang kayak ngelupas kecil-kecil gitu yang keangkat, atau emang komedonya nggak ngerti juga deh, tapi kayak dikit banget gitu. Sebenernya hidung aku kayak masih ada komedonya gitu. Nah gini deh, kalau menurut aku sih ya untung aja aku belum beli yang gede ya, karena kan aku mau nyoba dulu dan ternyata dia nggak ngangkat banget komedo kita. Jadi kalau kalian mau coba, boleh banget kalian cari di brun-brunnya. Dan itu, di brun-brun itu banyak kayak lipstick ada, bedak ada, pokoknya buat makeup semuanya ada, sampai jam, tas, dompet pun ada. Dan di sana itu, harga itu murah-murah banget, cocok banget buat yang menengah ke bawah ya, menengah sedang juga ya, semuanya pokoknya cocok deh ya kalau kalian mau nyoba yang murah-murah dan bagus, boleh deh ke Sophie Paris, ke brun-brun. Nah, sekian video dari aku, reviewnya tentang Backhead Nose Mask ini. Kalau kalian suka sama video aku, jangan lupa like, subscribe, and comment. Tunggu video aku selanjutnya ya. Aku mau bikin apa? Aku bingung deh. Kalian semua, aku bikin apa lagi nih berdepannya? Oke, see you next video. Bye-bye.